Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu ya. Yang mana ini merupakan siri kita yang ke-61 tuan-tuan. Maknanya sudah 61 kalilah ya kita berjumpa insya-Allah. Baik. Jadi pada pagi ini sudah ada beberapa peserta yang menuliskan di ruangan komen ya. Ada Wan Halimah ya, Wan Halimah Suim. Okay, baik. Itu baru yang menuliskan di ruangan komen yang saya nampak. Okay, baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berada di dalam kelas ya. Yang sudah masuk dalam kelas, cuba tuan-tuan tulis dulu di ruangan komen suara saya jelas ke tidak. Tulis ya, yang paling penting suara. InsyaAllah suara jelas ke tidak, semuanya okey ke tak okey tuan-tuan, cuba tuliskan dulu di ruangan komen. Ada Puan Halimah ya. Okey, baik. Ada Puan Normadiah Otsman. Kemudian ada Puan Salmah Yusuf. Suara jelas ya? Suara jelas? Boleh? Okey, baik. Kalau suara jelas, mari kita mula kelas kita ya. Pada pagi yang berbahagia ini, kita mulakan dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Baik. Apa khabar tuan-tuan semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat ya. Semua dalam keadaan ceria mudah-mudahan. Okay. Dan semoga kelas kita pagi ini tuan-tuan ya berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas insya-Allah. Okey. Ada ini sudah ada beberapa peserta yang menuliskan di ruangan komen ya. Ada Puan Salma, Puan Safia, Puan Rafia, Puan Norma ya. Kemudian ada Puan Jamalia, ada Puan Zahara, Puan Iyasah Darus dan yang lain-lain lah ya. Nah, pagi ini kita masuk tajuk baru tuan-tuan sebab sudah sentiasa kita belajar tajuk fi'il fa'il fi'il fa'il. Saya rasa tuan-tuan betul-betul sudah hadaplah insya-Allah ya. Jadi pagi ini kita akan terus masuk kepada perbincangan fi'il majhul. Fi'il majhul ya. Fi'il majhul itu berada di muka surat yang ke
71. Kita masuk sekarang latihan yang ketujuh. Latihan kata kerja pasif atau majhul. Kita latihanlah ya, teori sudah semua insyaAllah. Tuan-tuan dah faham semua insyaAllah ya. Nah, sekarang kita buat latihan. Baik. Nah, pertama dulu kalau kita cerita tentang fi'il majhul atau fi'il pasif, ya kita mesti fahami dia fi'il yang mabni. Maksudnya memang sudah ada ketentuan barisnya, tak boleh berubah-berubah. Ya, barisnya apa namanya tuan-tuan? Barisnya itu ialah baris yang tetap, mabni lah. Okey. Ketika dia sudah majhul maka dia mabni. Tak ada perubahan lagi. Maka ya kita mesti tahu perubahan itu. Dari fi'il yang biasa atau fi'il yang aktif, maka dirubah kepada fi'il yang pasif atau majhul, maka kita mesti tahu ketentuannya lah. Okay, ya, sambil-sambil ulang kaji tuan-tuan ya. Baik. Okey. Tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan, dah sedia ke belum? Dah ready ke belum? Dah sedia ke belum? Tulis. Dah ready ke belum? Okay. Dah ready ya? Boleh tuan-tuan ya? Nah, jadi ketika kita cerita tentang fi'il majhul, ya, majhul, maka kita mesti tahu ketentuannya lah tuan-tuan ya. Kita mesti tahu ketentuan. Kalau fi'il madhi, ya, kalau fi'ilnya ialah fi'il madhi, maka ketentuan fi'il majhulnya bagaimana? Dhammah awaluhu, awalnya dhammah. Kemudian wa kusira qablal akhir. Ya, apa maksudnya kusira qablal akhir? Jadi sebelum terakhir, sebelum the last, the second last tu bahasa Inggerisnya tu macam mana? Paling kan ada paling ujung. Sebelum paling ujung itu mesti baris bawah. Ha, itu kusira qablal akhir. Sebelum yang terakhirnya dia mesti dikasrahkan di baris bawah. Okay, ya, boleh contohnya. Nah itulah kalau dia fi'il ma. Nah contoh misalnya, anzala. Maka kalau kita nak buat dia jadi fi'il majhul, jadinya apa? Cuba tulis dulu sini. Sambil-sambil kita ulang-ulang. Silakan. Ni 72 dan 73 ni ulang kaji dulu. Ya. Silakan. Macam mana jadinya tuan-tuan? Kalau anzala, maka majhulnya jadi macam mana? Dhammah awaluhu wa kusira qablal akhir. Okey. Jadi macam mana? Ayo unzila. Jadilah unzila. Kenapa unzila? Ya, sebab memang ikut ketentuan barisnya lah. Dhammah awalnya, kasrah sebelum terakhir. Dah, boleh ya? Nama fi'il madhi. Misalnya syariba tu maknanya minum. Kalau kita nak buat diminum fi'il majhul, maka jadi apa? Jawab dulu sih. Kalau syariba tu minum, telah minum. Kalau kita nak jadikan dia fi'il mabni majhul untuk fi'il madhi, maka jadinya apa? Cuba tulis dulu. Kita ulang kaji dulu ni, silakan. Kenapa pula jadi yushriba Puan Halimah? Kenapa jadi yushriba? Fi'il madinya syariba. Kenapa jadi yushriba pula? Kenapa pula jadi yushriba?
Kenapa ada ya kat depan? Dari mana datang ya depan tu? Itu yang saya pelik tu. Okay. Syariba. Syariba kalau kita jadikan dia fa'il mabni majhul, ya dhammah awaluhu. Dhammah kan syu. Kemudian wa kusira qabla al-akhir. Kasrah kan sebelum terakhir. Sebelum terakhir ni sudah kasrah. Maka ya jadilah syuriba. Bukan yusyriba. Dari mana datang ya kat depan? Dah boleh ya? Syuriba. Kalau syariba maknanya minum, syuriba diminum. Okey, setakat ini tulis dulu di ruangan komen. Jelas ke tidak? Tulis dulu. Jelas ke tidak? Itu kalau fa'il ma. Kalau fa'il ma. Silakan. Jelas ke tidak? Silakan. Boleh ya? Okey, tuan-tuan ya. Okey, baik. Nah, kalau jelas kita teruskan. Saya padam ya. Okey. Nah. Seterusnya fokus. Kalau fa'il mudhari' lain. Fa'il mudhari' muka surat 73. Fa'il. Okey, fa'il fa'il al-mudhari'. Fa'il mudhari', fa'il mudhari'. Nah, kalau fa'il mudhari', kalau kita nak menjadikan dia fa'il majhul, tuan-tuan, maka sama dhammah awaluhu. Di pangkalnya dhammah dan wafutiha qabla al-akhir. Jadi sebelum terakhir itu difathahkan atau dibaris ataskan. Okey ya, jadi maksudnya bezanya dengan fa'il madi, kalau fa'il madi qabla al-akhirnya kasrah, kalau fa'il mudhari' qabla al-akhirnya fathah. Mantap ya, boleh ya? Nah, misalnya kalau kita ada fa'il mudhari' misalnya ialah misalnya kita ambil perkataan kita ambil yukhriju itu mengeluarkan, yukhriju mengeluarkan, akhraja yukhriju. Kalau misalnya kita nak buat dikeluarkan, kita nak buat dia majhul, maka apa jadinya? Dijawab. Jawab dulu tuan-tuan. Kalau yukhriju, fa'il yang aktif, fa'il maklum. Ketika kita nak jadikan dia mabni majhul, macam mana jadinya? Apa jadinya? Jadilah dia yukhraj. Ya, ganti saja yukhraju. Ya, maknanya yukhraju itu dikeluarkan. Ya, itu beza. Apa tuan-tuan? Itulah beza antara fa'il madi mabni majhul dan juga fa'il mudhari' mabni majhul. Okey, boleh ya? Okey tuan-tuan ya, setakat ini tulis di ruangan komen beza fa'il madi dan fa'il mudhari' yang majhul. Faham ke tidak? Faham ke tidak tuan-tuan? Kalau yukhraju, kalau yukhriju, yukhraju. Kalau yafhamu, yufhamu. Cuma tak semualah fa'il boleh dimajhulkan. Itu yang paling penting. Pastikan fa'il yang dapat dimajhulkan itu memang fa'il-fa'il muta'addi. Fa'il-fa'il yang memang memerlukan objek. Kalau fa'il lazim, tak suai dimajhulkan. Fa'il yang tak perlu maf'ul, tak suai dimajhulkan. Okey, boleh tuan-tuan ya? Baik. Nah, sekarang kita latihan.
Kita latihan. Muka surat ke-74. Kullama ruziku. Saya tulis dulu tuan-tuan ya. Kullama ruziku. Kullama ruziku. Minha. Minha. Min. Min sama. Rizqan lakum. Rizqan lakum. Okay. Ni ya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan lakum. Nah, oke. Okay. Baik, tuan-tuan. Nah, di sini kan yang dimerahkan itu ruziku kan. Nah, yang diwarna merahkan itu ruziku. Oke, okay, baik. Nah, ruziku maknanya itu fi'il lah. Nah, dan itu memang fi'ilnya fi'il majhul lah. Sebab tajuk kita sekarang tajuk fi'il majhul, ya latihannya maknanya dia fi'il majhul. Nah, kalau ruziku fa'al majhul, soalan saya, fa'al madi atau fa'al mudhari? Jawab dulu sini. Sila tuan-tuan. Fa'al madi atau fa'al mudhari? Sila jawab. Sila. Madi atau mudhari? Kalau dia fa'al, kalau dia fa'al, fa'alnya fa'al majhul. Fa'al apa? Okey, dia fa'al, fa'al madi. Dia fa'al madi. Nah, kalau kita keluarkan ruziku ini ya macam inilah jadinya. Ruziku. Ruziku. Kan? Ruziku. Betul ya? Ruziku. Nah, baik. Sekarang tonton fokus. Okay. Tonton fokus ya. Ruziku. Okay. Fokus. Ambil perhatian. Nah, tuan-tuan. Di sini, ini fi'il. Fi'il majhul. Ini yang paling penting. Dia fi'il majhul. Nah, cuba kita cari tahu dulu kata dasarnya. Ruziku. Tuan-tuan nak cari tahu di huruf apa? Tulis di ruang komen sini. Kalau kita nak cari tahu kata dasarnya, kita nak cari tahu di huruf apa saja, silakan. Jawab dulu. Ruzi. Silakan. Cari di mana? Carilah di ra, zai, qaf. Carilah di ra, zai, qaf. Okey? Nah, di ra, zai, qaf ini tuan-tuan, ya cuma ada satu fa'il saja. Razaqa yarzuku. Razaqa yarzuku. Memberi rezeki. Nah, kalau rozaqo memberi rezeki, kalau ruziqo apa terjemahannya? Silakan. Tulis tuan-tuan, silakan. Kalau rozaqo memberi rezeki, kalau ruziqo bagaimana? Rozaqo memberi rezeki. Kalau ruziqo? Apa dia? Okey. Itu dia. Ya, kalau rozaqo memberi rezeki, kalau ruziqo ya diberi rezeki.
diberikan rezeki. Diberi rezeki atau diberikan rezeki, diberikan rezeki. Oke. Nah, kemudian fokus, ambil perhatiannya, diberikan rezeki ya, diberi rezeki. Baik. Nah, fokus. Nah, kalau kita jumpa fi'ilnya fi'il majhul, oke, kalau kita jumpa fi'ilnya fi'il majhul, maka kita mesti cari tahu apa tuan-tuan, tulis dulu fa'il atau ada yang lain sih. Silakan. Silakan. Kalau dia fi'il majhul, maka yang mesti kita cari tahu apa? Sila. Apa dia? Ya, naib fa'il. Itu yang paling penting. Yang kita cari tahu ialah naib, naib fa'il. Baik. Oke, sekarang kita cari tahu mana naib fa'il. Mana naibul fa'il? Naik fa'ilnya mana? Dah, sekarang tonton tengok ya, fokus. Okay. Kira-kira kullama ruziqu minha min samaratir rizqan lakum. Tulis di ruangan komen. Naik fa'ilnya mana? Naik fa'ilnya mana? Mana naik fa'il? Sebab kita jumpa ini fa'il mabni majhul, maka mesti kita cari tahu naik fa'il. Mesti itu, tak boleh tidak. Maka naik fa'ilnya mana tu? Mana dia? Itu dia. Di sini kan ada waw. Itulah beza fi'il, fi'il majhul dengan fi'il ma'lum. Okey, waw ini kan sebagai dhamir, dhamir muttasil lil fi'il, dhamir bersambung, ya, dhamir bersambung kepada fi'il itu sendiri. Okey. Nah, kemudian tuan-tuan, kalau dhamir itu, dhamir ini kan dhamirnya dhamir rafa', itu dhamir rafa' kan. Ketika waw jama' ini bersambung dengan fi'il madi, ketika fi'il madinya itu fi'il yang aktif, maka dia akan jadi fa'il. Ketika waw jama'ah itu, dhamir itu bersambung dengan fi'il madi, fi'il madinya ialah fi'il majhul, maka automatically jadi naibul fa'il. Inilah naib fa'il itu. Itulah naib fa'ilnya. Nah, jadi yang diberikan rezeki siapa? Tuliskan. Itulah naib fa'il itu kan hampir-hampir sama maknanya, pemaknaannya dengan maf'ulun bih. Cuma bezanya kalau maf'ul fa'il maklum, kalau naib fa'il fa'il majhul. Dari segi makna sama. Dari segi makna dia sama-sama jadi objek lah kalau dari makna, dari makna. Jadi yang diberi rezeki siapa? Siapa? Ya mereka itu yang diberi rezeki. Ya sebab kan ruziku maknanya diberikan rezeki. Yang diberikan rezeki siapa? Ya mereka. Okay. Boleh ya? Kenapa dia tak disebut maf'ulun bih, Ustaz? Tak boleh sebab fi'ilnya majhul. Majhul tak ada maf'ulun bih. Majhul yang ada naib fa'il. Itu beza maf'ulun bih naib fa'il. Okey. Jadi kullama, setiap kali ruziku mereka diberikan rezeki minha. Okay. Minha. Jadi ini sebenarnya sambungan ayat lah.
ayat surah Al-Baqarah, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha. Oke, setiap kali mereka diberikan rezeki minha, ya, daripadanya, min samaratin. Apa maksud min samaratin, tuan-tuan? Min samarat. Silakan. Puan Nisanma, bukan mustatir ya, ini baris, tak ada yang tersembunyi, tak ada. Memang nampak, wow jamaah. Bukan mustatir, baris, nampak. Apa samarat, sama tuan-tuan? Min samarat. Min samarah, ya buah-buah. Ini cerita penduduk syurga dah. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman mengerjakan amal-amal soleh. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lahum jannatin tajri. Bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu, setiap kali mereka diberikan rezeki minha, daripadanya itu, maksudnya di syurga itu, minas tamarat, daripada buah-buah. Boleh ya? Okay. Tak ada lakum ya? Ini saya silap ni, tak ada lakum. Okay, rizqa. Tak ada lakum. Ini kesilapan saya sendirilah. Kullama ruziqu minha min samaratir rizq. Oke. Nah, qalu. Kita hapus ya, kita padam ya. Faham tuan-tuan ya? Kita padam. Qalu qalu hadzal ladzi qalu hadzal ladzi hadzal ladzi arziqana ya arziqana hadzal ladzi arziqana min qabl. Ya. Oke, nah ini dulu. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nah, tulis dulu di ruang komen. Qalu ni, qalu itu kan fi'il madi. Soalan saya, majhul atau ma'lum? Aktif atau pasif? Silakan. Qalu, kira-kira qalu tu apa namanya, majhul ke atau maklum, aktif ke atau pas? Silakan tuan-tuan. Ayat qalu apa namanya, itu maklum, aktif, bukan majhul. Kalau qal, majhulnya qil. Jadi kalau ada tuan-tuan dengar kila tu barulah majhul. Dikatakan kila, ini baru majhul ya. Qil. Kalau qal itu ma'lum. Okay, boleh ya? Padam. Wah, bu tak usah. Jadi padam-padam terus. Nah, qalu. Okay. Qalu berkata. Nah, ketika fi'ilnya fi'il maklum, ini kan fi'il madi maklum, fi'il madi yang aktif.
Ada waw jamak di hujung. Ketika waw jamak bersambung dengan fa'il madi maklum, fa'il madi yang aktif, maka automatik jadi apa? Jawab tuan-tuan. Sini. Maka automatik jadi apa? Kalau fa'ilnya fa'il, kalau waw tu waw jamak bersambung dengan fa'il madi, fa'il madinya maklum bukan majhul, maka jadi apa? Ah, itulah dia, tu beza. Dia jadi fa'il. Bukan naik fa'il tapi fa'il. Dah, boleh ya? Dia jadi fa'il. Okey. Nah, kalau dia jadi fa'il, dia selesai. Qalu berkata. Qalu mereka berkata. Qalu mereka berkata. Hadzallazi ruziqna. Hadzallazi ruziqna. Ruziqna. Tulis di ruangan komen, tuan-tuan. Fa'il aktif atau fa'il pasif? Jawab sih. Aktif atau pasif, tuan-tuan? Silakan. Okay. Aktif atau pasif? Ini VL ya. Ini fa'il yang pasif. Nah, kalau kita cari tahu, ya sama dengan tadi, asalnya ro-za-ko, ru-zi-ko. Ya, ro-za-ko. Sama. Cuma dia majhul. Kenapa? Sebab dhammah awalnya kasrah sebelum akhir. Ru-zi-ko. Baik. Nah, ketika dia fa'ilnya fa'il majhul, maka kita perlukan naik fa'il. Mana naik fa'ilnya, tuan-tuan? Naik fa'ilnya mana? Silakan. 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 Mana naik failnya? Naik failnya ialah naik failnya nah. Lagi-lagi itulah bezanya fa'il majhul dengan fa'il maklum, fa'il aktif dengan fa'il pasif. Kalaulah ruziqa ini fa'il yang aktif, fa'il yang maklum, automatik nahnya jadi fa'il. Nah, tapi kerana dia fa'il majhul, maka dia jadi na'ibul fa'il. Okey ya, na'ibul fa'il. Dah selesai, na'ib fa'il dah dapat. Okey. Nah, sekarang kita terjemahkan. Qalu, mereka berkata, hadzallazi ruziqna. Hadzallazi ruziqna. Kira-kira apa maksud hadzal ladzi ruziqna? Ruziqna itu ruziqa diberikan rezeki. Kalau hadzal ladzi ruziqna, cuba tulis di komen. Terjemahnya apa? Sambil-sambil kita menterjemah. Belajar menterjemah. Hadzal ladzi ruziqna apa tuan? Silakan tulis di ruangan komen sini. Inilah yang Puan Safia kata inilah yang kurang sikit. Puan Suhaizan, ini yang diberikan rezeki kepada kami. Boleh, boleh.
Wan Nurul, inilah rezeki yang diberikan kepada kami. Boleh juga. Ini adalah yang telah direzekikan akan kami. Boleh. Dia macam-macam, banyak-macam versi ini. Inilah yang direzekikan. Kurang sikit Puan Normadiah. Kurang sikit. Puan Salma, kami yang diberi rezeki. Kurang sikit. Okay. Ini yang telah diberi rezeki akan kami, Puan Jamaliah. Boleh. Puan Siti Zabida, direzekikan boleh kami. Direzekikan boleh kami. Itu kurang. Belum lagi ya. Masih kurang Puan Siti Zabida. Puan Zahara, yang inilah rezeki diberikan kepada kami. Boleh juga lah. Inilah rezeki bagi kami. Okey juga, tapi masih kurang. inilah yang telah direzekikan akan kami. Boleh. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi, inilah yang ruziqna, telah direzekikan kepada kami. Maksudnya dia berkata buah-buahan tu. Tapi tadi ayat sebelumnya, kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan daripada syurga itu, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqana, inilah yang telah diberikan rezeki kepada kami, min qablu, sebelumnya, maksudnya ya di atas dunia. Okay, ya. Okay. Cuma ya tak samalah, buah-buahan surga tak samalah. Qalu hadzal ladzi ruziqana min qabl. Ya. Baik. Okay. Jadi ya ahli-ahli syurga nanti mereka mendapatkan rezeki iaitu buah-buahan, ya. Kemudian nanti ada lagi lanjutan ayatnya. Di sini buah-buahan, yang mana buah-buahan ini diberikan kepada penduduk syurga. Nama sama, okay, tapi dia memang jauh beza lah, tak sama sedikit pun rasa kelazatan. Jelas ya? Okay, setakat ini tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan, jelas ke tidak? Jelas. Saya padam ya? Ada yang nak ditanyakan? Sila. Ada rasa-rasa ragu? Jelas ya? Nah, saya nak bincang sedikit min qablu. Min qabl. Min qablu kan tulisannya kan? Okay. Kenapa qablu tak qabli? Kenapa qablu tak qabli? Tulis tu. Silakan. Kenapa qablu tak qabli? Kenapa qablu? Kenapa qablu? Kenapa qablu? Min qablu. Silakan. Okey, dijawab dulu, sila. Kenapa qablu? Baru pertama kali dengar naik fail. Oh iya, Puan Suhaizan. Baru pertama kali? Okey. Baik. Kenapa qablu? Kenapa tak qabli? Sebab apa? Nah, qablu ni maksudnya sebelum. Sebelumnya. Sebelum, ya. Min qabl. Sebelum. Nah, ini termasuk kategori zaraf.
Zaraf itu mabni. Oke ya, zaraf itu mabni. Jadi ada masanya zaraf itu mabni, ada masanya zaraf itu tak mabni. Tapi kalau qablu itu kita sambungkan dengan perkataan yang lain, min qablihi. Nah, ini wajib di baris bawah, min qablihi. Oke? Min qablihi ya, sebab ketika dia bersambung dengan perkataan yang lain, nah, maka dia terkena efek oleh min. Jadinya dia tak mabni. Oke? Boleh ya, bukan min qabluhu tapi min qablihi. Jadi ada maksudnya zaraf itu dia tak berubah, ada maksudnya zaraf itu dia boleh berubah, terkena efek oleh harf ja itu ketika mana dia bersambung dengan perkataan yang lain. Ini contohnya min qablihi, min qablikum. Boleh ya, itu banyak tuh dalam ayat Al-Quran banyak. Makanya ada min qablu, ada yang min qablihi. Kenapa hanya min qablu saja dalam ayat kita? Sebab dia di penghujung ayat, maksudnya dia di penghujung, tak ada lagi sambungannya, maknanya dia min qablu. Begitu. Okay, boleh ya? Faham ya? Faham insyaAllah ya? Tulis di luaran komen, faham ke tidak? Okay? Dah, faham? Kita teruskan. Padam. Kita teruskan. Wa utu bihi mutasyabih. Wa utu bihi wa utu bihi mutasyabih. Mutasyabihan. Kalau tak waqaf ya macam inilah tulisannya. Wa utubihi mutasyabihan. Okay, baik. Nah, fokus ya, ambil perhatian. Baik. Di sini utu itu ialah diwarna merah kan? Warna merah. Nah, kalau utu warna merah, maknanya dia fa'il. Fa'ilnya fa'il majhul. Soalan saya, kalau dia fa'il majhul, fa'il madi atau fa'il mudhari? Silakan. Fa'il madi atau fa'il mudhari? Kalau dia fa'il majhul. Fa'il madi atau fa'il mudhari? Madi atau mudhari, tuan? Jawab. Tuan-tuan jawab fa'il madi. Okay? Boleh tuan-tuan ya? Baik. Kalau dia fa'il madi, asal kata dasarnya, tuan-tuan nak cari di huruf apa? Kalau dia fa'il madi, kita nak cari tahu kata dasarnya di apa? Silakan. Huruf apa? Sila. Sila. Apa ya? Nak cari tahu di mana? Cari tahu di hamzah ta ya. Okay, hamzah ta ya. Hamzah ta ta ya. Baik.
Okey, saudara. Nah, kalau dia hamzah ta dan ya, soalan saya ata atau ata, kan ada dua tu. Ata datang, ata mendatangkan atau memberikan. Yang mana satu? Ata atau ata? Jawab. Soalan dia tak sama. Kalau ata yukti, kalau ata yakti, mudhari'nya tak sama. Ata yakti datang. Kalau ata yukti. Ata satu atau dua? Nombor satu atau nombor dua? Ata datang. Kalau ata memberikan atau mendatangkan, yang mana tu kira-kira? Nombor satu atau nombor dua? Ata atau ata? Ini tak sama tu. Pastilah nombor dua tu. Okay. Dia nombor. Baik ya, baik. Okay. Baik, boleh ya? Nah, kenapa tanya baris depan? Kenapa tanya tak baris atas? Padahal tanya kan baris atas tuh. Ata. Kenapa tanya jadi baris depan? Jawab. Kenapa tanya jadi baris depan? Kenapa tanya jadi baris depan? Majhul. Majhul tanya semestinya baris bawah. Tanya semestinya baris bawah. Uti semestinya uti. Kenapa uta? Kenapa utu? Kenapa utu? Sebab fi'il madi 4 huruf. Sebab majhul masih kurang tepat. Kenapa? Itu dia. Sebab ada waw jama'ah. Sebab bersambung dengan waw jama'ah. Kalau dia bersambung dengan waw jama'ah, selepasnya ada waw jama'ah, maka dia mesti baris depan. Begitu. Boleh ya? Okay, boleh ya? Nah, maka kerana dia bersambung dengan waw jamaah, fi'il madi kalau bersambung dengan waw jamaah, maka ujungnya akan baris depan. Begitu ya? Boleh tuan-tuan ya? Okay, baik. Wa utubihi mutasyabihat. Mutasyabih. Apa maksud mutasyabih itu? Tulis di ruang. Silakan. Kenapa? Apa maksud mutasyabih? Tasyabaha ya tasyabahu. Mutasyabih. Tasyabaha itu menyerupai. Kalau mutasyabih, apa dia? Yang serupa, yang sama, serupa, yang serupa. Jadi wa utu bihi mutasyabihan. Jadi utu diberikan. Yang diberikan siapa? Yang diberikan siapa? Jawab tuan-tuan.
Yang diberikan siapa? Silakan. Yang diberikan siapa? Yang diberikan siapa? Yang diberikan siapa? Ya, mereka tu waw jamak di sini jadi naik fa'il kerana dia apa namanya? Setiap waw jamak bersambung dengan fa'il madi, tapi fa'il madinya ialah fa'il madi majhul, maka jadi naik fa'il. Utu diberikan, yang diberikan siapa? Yang diberikan itulah mereka. Wa utu bihi mutasyabihan, dan mereka diberikan yang serupa dengannya. Ya, yang serupa. Cuma tak serupa sangatlah. Bezalah lazat-lazat, tingkat kelazatannya jauh berbeza. Nama saja serupa, pisang-pisang, apple-apple. Cuma nanti apa namanya, rasanya jauh melebihi. Ya. Wa utu bihi mutasyabihan. Okey, ada yang nak ditanyakan dulu, silakan. Jelas ke tidak? Jelas ya? Saya padam ya? Terakhir ayatnya. Walahum fiha azwaj. Walahum fiha azwaj. Mutahharah. Mutahharah. Walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khair. Wahu ya, wahu fiha khalidun. Wahum fiha khalidun. Nah, ini penutup ayatnya. Walahum fiha azwajum. Walahum, dan bagi mereka. Fiha. Jadi ayat ini dia ayat yang songsang. Cuma kalau kita nak menterjemahkannya, kita dahulukannya, nanti kita dahulukan subjeknya lah. Kita dahulukan subjek. Walahum fiha azwaju, dan bagi mereka di dalamnya, di dalam syurga itu, azwajun. Azwajun jamak daripada zaujun. Zauj jamaknya azwaj. Apa maksud? Tulis di bawah. Ana ma'az zauji. Hadha hadhihi zaujati. Apa maksud zauj? Zauj itu. Silakan tonton. Apa maksud zauj? Istri-istri. Okey. Azwaj. Apa maksudnya? Azwaj itu pasangan-pasangan. Jadi katanya general. Pasangan-pasangan jamak ya. Okey, pasangan-pasangan. Jadi sebenarnya zauj itu maknanya general ya, pasangan. Jadi kalau kita nak nyebut suami gitu ya, sebut saja zauj. Nah, biasanya kalau kita nak nyebut bini, nyebut istri, biasanya kita tambahkan tamat butoh, maka jadilah zaujah. Oke, okay? Boleh ya? Baik. Jadi itu general sebenarnya, pasangan. Pasangan zauj, azwaj. Oke, mutahharah. Mutahharah. Yang suci. Pasangan-pasangan yang suci. Baik. Mutoharoh ini
dia kan baris depan rofa ya, bertanwin. Kenapa dia rofa, kenapa dia bertanwin? Sebab dia jadi na'at, dia jadi sifat. Sifat daripada azwaj ini. Azwaj. Okey, kalau dia sebagai sifat, maknanya azwaj itu dikira muzakkar atau dikira muannas? Cuba dijawab. Kalaulah mutahharah ini sebagai na'at, sebagai sifat daripada azwaj, maknanya azwaj ini muzakkar atau muannas? Silakan. Muzakkar atau muannas? Silakan. Jawab. Muzakkar atau muannas, tuan-tuan? Ya, dia muannas. Jadi, walaupun dia jamak taksir, ya, apa namanya? Dia jamak taksir. Ada macam ni. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Tak semua kalimah jamak taksir macam ni. Jamak taksir ghairu akil itu automatik muannas kan? Maksudnya jamak taksir untuk yang tak berakal, maknanya dia dia termasuk kategori isim muannas. Okey? Nah, tapi ada juga jamak taksir yang berakal, yang ada akal, yang termasuk golongan muannas. Misal contoh ar-rusul. Rusul itu jamak taksir daripada rasul. Itu berakal, tapi dia dikategorikan muannas juga. Nah, jadi kita mesti rajin-rajin membacalah, rajin-rajin melihat teks, rajin-rajin melihat ayat untuk menentukan jamak taksir itu adakah dia muzakkar atau muannas. Okey ya? Boleh ya? Jadi di sini ya, dia muannas. Dari mana kita tahu dia muannas? Ya, sebab di sini mutahhar. Dari mana kita tahu rusul itu muannas? Sebab ada ayat tilkar rusul. Nah, tilka aja kan untuk muannas. Ya. Wa hum fiha khalidun. Coba diterjemahkan ayat ini. Silakan. Tuan-tuan dah pandai insyaallah. Wa hum fiha khalidun. Silakan. Jadi ayat ini rata-rata ayatnya songsang, dibalikkan. Silakan jawab tuan-tuan. Wa hum fiha khalidun. Cuba diterjemahkan ayatnya. Apa dia? Wa hum fiha khalidun. Iya. Dan mereka, kita dahulukan ini dulu. Khalidun, khalidun tu maknanya kekal. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam. Nah, boleh ya? Jadi mereka ialah orang-orang yang kekal di dalam, di dalamnya. Kenapa kita dahulukan ini? Sebab ayatnya sungsang. Sebenarnya wahum khaliduna fiha, tapi ayatnya di sini wahum fiha khalid. Jadi banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang begitu dia. Didahulukan dulu khobarnya, baru subjek. Alah. Okay, boleh ya? Okay, setakat ini tuan-tuan, tulis di ruangan komen. Jelas ketidakpenerangan saya. Walau fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun, dan di dalam syurga itu ada pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalam. Bayangkanlah itu, masuk ke dalam itu kalau betul-betul dah dapat masuk, kekal, tak ada keluar lagi, takkan ada. Jangan pula terbalik, kekalnya neraka, wallahiyaz billah. Tak keluar-keluar, wallahiyazubillah. Okay, ya. Ini semoga menjadi motivasi kita lah, ya, untuk apa tuan-tuan sentiasa mengerjakan amal-amal soleh lah. Sebab ayat ini berkaitan dengan
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Insyaallah ya. Baik, terima kasih tuan-tuan atas ikut serta tuan-tuan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada menyinggung hati perasaan, kalau ada sesuatu yang tak kena daripada saya, mohon dimaafkan tuan-tuan. Dan semoga yang kita belajar pada pagi hari ini bermanfaat untuk tuan-tuan semua, insyaAllah ya. Jadi kedepannya nanti kemungkinan tajuk-tajuk macam tajuk naik fa'il, tajuk fa'il majhul, dia tak akan lama lah, paling 2 atau 3 kali nanti kita masuk lagi tajuk ya. Okey ya, insyaAllah tuan-tuan ya. Baik, terima kasih banyak dan jangan lupa banyakkan salawat pada hari ini dan baca surah Al-Kahfi untuk hari Jumaat kita, insyaAllah. Terima kasih dan saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita jumpa lagi ya, insyaAllah minggu hadapan, kalau tak ada halangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa.